Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Masjid Idkan yang telah dibina 6 tahun lepas dan masih lagi dalam pembinaan, yang telah menelan belanja RM600,000 setakat ini dengan menggunakan keuangan kederat sendiri dengan bantuan gotong royong orang-orang kampung. Dinding ini akan diletakkan kayu-kayu cengal. Di hujung ini akan ada bilik tahfiz untuk anak-anak menjadi hafiz. Di sini perpustakaan. Di sini tempat solat, dan hujung ni akan ada bilik untuk musafir ataupun tabligh yang datang singgah ke sini dan dibelikan secara percuma. Dan ini adalah imam ataupun tuan tanah yang buatkan bangunan ini, Haji Ismail. Dan sekarang orang dah datang semayang. Alhamdulillah siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar.